Kantor wilayah Kemenkumham Jambi menggelar upacara bendera dalam rangka hari lahir Kemenkumham ke-78 tahun 2023. Helat yang biasanya dilaksanakan setiap tahun pada 19 Agustus. Kali ini upacara dikelar pada Senin 21 Agustus 2023 di lapangan kantor wilayah. Tampak Kepala Kantor Wilayah Tolib beserta para Pimti Pratama Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, Kepala UPT Kota Jambi, Pejabat Administrasi, Dharma Wanita Persatuan, Pejabat Fungsional Tertentu, serta Forkopimda Provinsi Jambi, PPNPN dan Mahasiswa Magang mengikuti upacara yang dipimpin oleh Kepala Rupasan Jambi Askari Utomo. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Haji Sudirman SHMH membacakan amanat Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Upacara dimulai dengan Komandan Upacara memasuki lapangan upacara yang kemudian dilanjutkan dengan panji-panji Kementerian Hukum dan HAM memasuki lapangan upacara. Belok kiri. Jalan. Selanjutnya, upacara dilanjutkan dengan pembacaan sejarah singkat Kementerian Hukum dan HAM oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, serta pengibaran bendera merah putih dengan diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, dan selanjutnya Profesor Dr. Master Supomo diangkat sebagai Menteri Kehakiman pertama, yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945. Sejarah mencatat bahwa keberadaan kementerian ini sejalan dengan proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada sidangnya yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, di mana sebelumnya Panitia Kecil PPKI mengusulkan supaya diadakan 13 kementerian, masing-masing Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, termasuk juga Kejaksaan dan urusan wakaf-wakaf, Kementerian Keuangan, Kementerian Kemakmuran, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pengajaran, Kementerian Kesejahteraan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Penerangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Urusan Agama, dan Menteri Negara. Jejak digital menyebutkan bahwa dinamika Kementerian Hukum dan HAM diawali pada kabinet pertama yang dipimpin Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta pada masa Perang Kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1949. Selanjutnya, pada masa demokrasi parlementer pada tahun 1949 sampai dengan 1959. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai dengan 1968. Masa Orde Baru tahun 1968 sampai dengan 1998. Dan masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Dari awal pembentukan kementerian sampai dengan saat ini telah dipimpin sebanyak 42 menteri serta telah mengalami 5 kali perubahan nomenklatur, yakni 1.
Departemen Kehakiman pada periode tahun 1945 sampai dengan 1999. 2. Departemen Hukum dan Perundang-Undangan pada periode tahun 1999 sampai dengan 2001. 3. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada periode tahun 2001 sampai dengan 2004. 4. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia pada periode tahun 2004 sampai dengan 2009. 5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada periode 2009 sampai dengan sekarang. Peringatan hari ulang tahun pada masa Departemen Kehakiman semula dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus pada setiap tahunnya. Terakhir diperingati pada Hari Dharma Karanika tanggal 19 Agustus 1982. Namun dalam dinamikanya, berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tahun 1985 bahwa tanggal 30 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kehakiman Republik Indonesia. Berdasarkan autentikasi terhadap hasil pengkajian dalam rangka peringatan Hari Dharma Karanika pada tahun 2021 yang memuat dokumen sejarah, pendapat para ahli hukum, serta keputusan rapat pada tanggal 19 Oktober 2021, maka Hari Lahir Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Hari Dharma Karanika ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 1945 dan akan diperingati pada setiap tahunnya. Selamat Hari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Hari Dharma Karanika ke-78. Pada akhirnya, semoga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia semakin pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, inovatif, dan berakal. Disertai harapan dan doa, semoga seluruh jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan keberkahan, serta perlindungan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, di dalam melaksanakan amanah tugas pengabdian. Salam pembaruan. Salam marwah. Salam marwah. Belok kiri. Belok. Belok kiri bos. Belok.
Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan bahwa semuanya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikmanusiaan dan perikadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Dengan selamat serta mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segala bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka di setelah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Pegawai Republik Indonesia. Adalah insan. Yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. Satu. Setia dan taat kepada negara kesatuan. Dan pemerintah Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Tiga. Dalam upacara tersebut juga dilaksanakan pemberian penghargaan kepada mitra kerja Kemenkumham, yakni Unit Pelayanan Teknis Badan Kepegawaian Negara Provinsi Jambi, Kejaksaan Negeri Jambi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Jambi. Tercatat dalam kurun waktu setahun kebelakang, Kementerian Hukum dan HAM telah berhasil meraih peringkat pertama implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK, dan kriteria terbaik dalam pengelolaan anggaran, mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian sebanyak 14 kali.
Mengakhiri amanat, Sekda menyampaikan pesan Menteri Hukum dan HAM kepada seluruh jajaran Kemenkumham. Pesan-pesan tersebut antara lain, mempersiapkan transisi dari pandemi menuju endemi, menyelesaikan tahun anggaran 2023 dengan baik, kelola keuangan secara tertib, efisien, efektif, dan bertanggung jawab, mempersiapkan lebih baik lagi dalam rangka rencana kerja tahun 2024, tetap cermat dalam bekerja, lakukan pengawasan pengendalian di jajarannya, teruslah saling mengingatkan untuk selalu taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan, menjaga netralitas aparatur Kemenkumham demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya saat memasuki tahun politik dan pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan kasih dan penyertaannya sehingga kita semua masih diberikan kesehatan dan dapat berkumpul mengikuti upacara peringatan Hari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Hari Dharma Karya Dika ke-78 tahun 2023. Kita semua telah melewati masa-masa sulit ketika pandemi COVID-19 yang lalu. Selanjutnya mari kita bersiap diri untuk memasuki masa transisi dari pandemi menuju endemi sehingga kita tetap sehat dan tetap produktif dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Bapak Ibu dan para hadirin yang saya hormati, di hari yang bersejarah dan penuh makna ini serta pada kesempatan yang membanggakan ini, saya atas nama seluruh keluarga besar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengucapkan selamat Hari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Hari Dharma Karya Dika ke-78 tahun 2023 kepada saudara-saudara semua dimanapun Anda berada. Tema yang diusung pada peringatan Hari Kemenkumham tahun ini yaitu Kementerian Hukum dan HAM semakin berkualitas untuk Indonesia maju. Dapat dimaknai sebagai upaya merefleksikan semangat kita segenap insan pengayoman di seluruh Indonesia dalam memberikan pengabdian terbaik dari waktu ke waktu yang diharapkan juga semakin berkualitas. Saya yakin dan percaya adanya perubahan kultur birokrasi yang luar biasa jika saja nilai-nilai yang terkandung di dalam tata nilai dan semangat pasti, profesional, akuntabilitas, sinergi, transparan, dan inovatif bukan hanya berada pada tataran jargon, namun bertemu pada muara implementasi saudara-saudara sekalian di lapangan. Pada kesempatan yang membanggakan ini, kami segenap pimpinan Kemenkumham mengucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah daerah, instansi vertikal, mitra kerja, dan segenap aparatur sipil negara Kemenkumham atas kehadiran dan kerjasamanya. Pada beberapa saat yang lalu, kita telah berhasil meraih peringkat pertama implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria NSPK. Ini menegaskan bahwa kita semua profesional dalam bekerja. Kita juga telah berhasil meraih kinerja terbaik dalam pengelolaan anggaran. Nomor 2 dari total 84 kementerian atau lembaga, serta mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian pada 4 Agustus 2023 lalu. 14 kali, suatu pencapaian yang luar biasa. Saya harapkan tahun depan kita harus dapat meraih untuk yang ke-15 kalinya. Jika Allah mengizinkan, kita akan meraih piala emas. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa kita telah akuntabel. Bapak Ibu, saudara-saudara, para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini kita juga telah menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas sinergitas pengadaan calon ASN dan tata kelola sekolah kedinasan yang inovatif untuk pertama kalinya. Ini menunjukkan komitmen kita bahwa dari awal pengadaan pegawai dan sekolah kedinasan kita sudah relatif semakin baik. Di samping itu, hal ini menandakan juga bahwa Kemenkumham dapat bersinergi dengan baik
dengan kementerian atau lembaga maupun instansi terkait. Dalam hal komunikasi publik, kita juga telah berhasil meraih penghargaan sebagai badan publik yang inovatif. Hal ini menunjukkan bahwa Kemenkumham transparan dalam hal keterbukaan informasi. Selanjutnya, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, kita telah melaksanakan program digitalisasi dalam memudahkan pekerjaan dan meningkatkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Untuk itu, kementerian ini menerima penghargaan penerapan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE atas 26 layanan publik yang dimiliki, serta berbagai penghargaan lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pada momen peringatan ini, saudara-saudara telah menunjukkan aksi nyata yang progresif. Namun perlu saya ingatkan kembali bahwa kita jangan sampai terlena secara cepat, merasa puas dan akhirnya berhenti di sini saja. Pertahankanlah capaian prestasi yang telah berhasil diraih. Teruslah pikirkan cara-cara baru dengan berbagai terobosan kreatif dan inovatif untuk memberikan kemudahan dalam bekerja dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, termasuk keberlanjutan program sustainable program atas program-program yang telah saya tetapkan. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, pada peringatan Hari Kemenkumham ke-78 tahun ini, selayaknya organisasi yang telah dewasa, teruslah untuk menggelorakan semangat kolektif dan kolektif yang harmoni, sinkron dan mampu berkolaborasi dalam tiap-tiap insan pengayoman untuk mencapai satu tujuan, Kemenkumham semakin berkualitas untuk Indonesia maju. Ini adalah momen di mana kita merasa syukur bahwa Kemenkumham ini sejak dibentuk tahun 1995 sampai sekarang tetap eksis dan menjadi kementerian terbesar sebetulnya, karena memang memiliki personel yang atau pegawai yang cukup besar di Indonesia dan termasuk kementerian yang vertikal ya, karena kami adalah langsung dari daerah sampai di pusat itu adalah jalurnya vertikal, bukan otomatis. Jadi alhamdulillah kita bisa memperingati hari Kemenkumham Kemenkumham ini dengan suasana yang cukup meriah, dan kita juga sudah melaksanakan beberapa kegiatan sebelumnya, ada perlombaan-perlombaan sosial dan sebagainya. Termasuk adalah kita juga dalam rangka vaksin ini juga memberikan program untuk pengentasan stunting, kemarin kita laksanakan di Kecamatan Pasar ya, dalam juga sukses. Intinya kami mohonkan kepada teman-teman sekalian bahwa Kementerian Kemenkumham yang memang lebih banyak memberikan pelayanan kepada masyarakat, tentunya kita harus bersinergi dengan siapapun, khususnya mungkin dengan pemuda, dengan masyarakat banyak dalam rangka untuk pelayanan di keimigrasian, di pemasyarakatan, di pelayanan hukum, ya ada pembuatan sosialisasi terkait masalah-masalah KI, masalah AHU, ya, pengawasan notaris, semuanya ada di bawah Kementerian Kemenkumham. 16 selama ini berjalan dengan baik, ke depan harapannya ya tentunya lebih baik lagi pelayanan kepada masyarakat. Atas nama pemerintah provinsi yang mengucapkan selamat ulang tahun bagi Kementerian Hukum dan HAM yang ke-78. Semoga semakin maju, semakin bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan tentunya selalu kompak dan bersinergi dalam membangun bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.